Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Abang Po, cantik yang babe, kong dimari, abang-abang guru yang hadir di sini. Di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Kita semua para guru dan murid pelestari budaya jangan pada bingung karena SK kita udah turun dari langit. Mohon izin para bang guru, karena ini dokumentasi kita buat dalam proses digital, kami mohon abang-abang guru sekalian ke depan semuanya. Mohon izin, silakan Bang Sunanda, Pak Eko juga yang merasa guru. Saya merasa guru karena saya udah bisa jurus 11-12 dari Kikumbang nih. Murid saya di kompleks saya udah lumayan banyak tuh, 15 orang lah, lumayan, bocap-bocap sebulan ya kan, sebuah yang sering ada lawan Kikumbang. Yang terhormat Abang Haji Oding, kalau buat saya beliau itu bukan Abang Haji lagi. Orang yang selevel beliau, zaman saya ngurus acara pertama kali, saya stop mobil beliau itu. Ya kan, karena nggak semua mobil bisa masuk. Tapi beliau dengan rendah hatinya ngomong, oh saya Bang Adilting dari Komis Betawi. Wah saya kaget, wah ini nih komandan gue. Tapi mobilnya saya berhentiin. Karena waktu pertama kali saya urus acara Kediaman Betawi Jatinegara, nggak semua mobil boleh masuk tuh, karena gedung X Pak Kodim Jatinegara. Tapi saya David Darmawan kalau jadi ketua umum Bamus Betawi digituin, saya singkat. Tapi beliau ini luar biasa, orangnya sangat rendah. Nah, jadi itu adik-adik sekalian, semakin tinggi ya Bang Guru ya, kita harus semakin paham. Nah, yang terhormat juga gubes saya Kikumbang, dari semua guru-guru ya, selain Bang Arya di sini sama Kikumbang, zaman saya lagi susah-susahnya kagak ada yang mau nerima jadi murid. Kikumbang Bang Arya. Ya kalau Bang Panca mah, walaupun lebih jago backsinya dari saya, dia lebih muda dari saya Bang Haji. Begini-begini saya senggol, ya paling nice doang dia gitu kan. Alhamdulillah. Yang terhormat juga Pokarin, ini pok saya yang luar biasa, yang mempunyai kecantikan internal ya, kecantikannya itu dalam banget. Karena beliau nggak cuma ahli yoga aja, tapi ahli dalam berkomunikasi. Beliaulah yang merekat kita semua dengan Bang Bagus juga, dengan tempat latihannya yang luar biasa. Kita jadi semangat. Belum pernah saya datang ke satu tempat latihan. Saya pernah datang ke tempat latihan fitness, saya udah bayar 8 juta setengah setahun. Datang paling cuma sekali dua kali. Oh, tapi di sini jauh-jauh dari Bekasi, dari Jakarta saya datang. Jadi kita tepuk tangan dulu buat beliau-beliau semua. Di sini dengan segala kerendahan hati, satu kehormatan yang luar biasa buat saya dengan hadirnya abang-abang guru di sini. Ini seperti yang Abang Gubes sudah sampaikan, kita menoreh sejarah. Dan ini sejarah yang luar biasa, karena seperti Pak Eko dari Rikoh nih, bayangin, beliau bantu kita ngeprint kita punya golok, ya kan? Membantu kita gimana seni budaya ini bisa berteknologi. Karena saya yakin, golok itu adalah instrumen kehidupan, instrumen tempur yang saat ini itu harus dikombinasikan dengan teknologi. Benar ya Bang Guru ya? Golok itu zaman dulu, itu karya saintifik, karya teknologi mutakhir. Sama halnya dengan komputer. Nah, disinilah kami dari PT Sosentix dengan kerendahan hati bekerja sama dengan Abang Bagus, dengan International Training Camp-nya, dengan ormas kami Betawi Bangkit. Kami berkolaborasi dengan seni, budaya, dan menoreh, mengejar, bukan mengejar mimpi juga. Jadi ayah saya selalu bilang, if you dream alone, you are a full dreamer. But if we dream together, we can build an empire. Artinya, kalau kita mimpi sendiri-sendiri, kita kayak orang gila. Orang gelo, kalau bahasa Sundanya. Tapi kalau kita mimpi rame-rame, kita bisa bikin satu karya yang maha besar. Jadi di sini saya, David Darmawan, anak Betawi, Tenabang, namanya yang keren.
dan alhamdulillah saya berpartisipasi dan sangat bangga dengan hadirnya buku yang namanya The Golok ini, karya Ki Kumbang. Dan ini risetnya sudah beliau kondisikan selama bertahun-tahun ya, dengan Mrs. Linda Tuki juga dari Italia. Ya. Di sini juga kita ada kehadiran Abang Guru Suganda yang pendiri SGI. Juga tanpa mengurangi rasa hormat saya dan salam takjil saya kepada abang-abang guru sekalian yang hadir di sini, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kita menjaga tradisi masa depan. Dan sekali lagi kami mengucapkan sangat berterima kasih untuk adik-adik para perguruan yang ikut serta di event kita dengan segala keterbatasan yang ada dengan pandemi seperti ini. Tapi saya yakin mensana dan corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Terima kasih sekali lagi, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kalau ada kesalahan itu milik saya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.